Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue, Rido di Arsenal, di game Minecraft Train Tutorial lagi. Di video kali ini gue mau ngasih kalian tutorial gimana cara membuat lokomotif Warp C27 di Minecraft. Dan waktu itu ada request, katanya dia minta tolong minta buatin lok C27 dan akhirnya gue bakal kabulkan permintaan lo ya. Jadi sebelum gue mulai tutorialnya, jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe dan klik loncengnya biar kalian dapat notifikasi terbaru setiap gue mengupload video terbaru. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke, teman-teman, gua udah berbalik arah dan langsung aja kita buat. Yang pertama akan harus buat track seperti ini dan kalian perlu yang namanya wall merah di sini. Dua wall merah di sini dan kalian kasih blackstone yang di parts ini, 1 2 di sini. Nempel blackstone di polos di sini. Dan satu blackstone dipoles di part sini, satu tangga blackstone di sini, dan kalian kasih tangga blackstone di sini, dan juga kalian kasih yang namanya yaitu tangga batu di sini, tiga blok di sini, dan kalian kasih tangga blackstone. Sini juga. Dan kalian kasih lempeng blackstone di sini. Dan setelah itu kita kasih dua lempeng blackstone di sini. Blackstone part di sini. Di sini dua. Di sini satu. Dan kita kasih blackstone palace di sini. Nah, lalu kita kasih wall merah di sini, dan selanjutnya kita kasih lempeng blackstone di sini, dan selanjutnya kita lanjut kasih tombol batu pagar aksia itu perangkap gerbang pagar dan juga gerbang pagar lapangnya. Nah, kita kasih gerbang pagar di sini, dan kita kasih gerbang pagar gelap di sini, kayu pagar, pagar, dan ini gerbang pagar gelap di sini dan di sini, dan lempeng kayu aksia di sini dan di sini. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita kasih tombol batu di sini. Selanjutnya kita kasih yang namanya yaitu boiler, kita buat boiler. Tangga batu dan tangga blackstone dan beton abu-abu ya. Kita kasih tangga batu di sini. Tangga blackstone di sini, dan kita kasih beton abu-abu di sini, kita taruh di atas di sininya. Setelah ini kita kasih tiga blok di sini, sini, dan kita kasih tangga blackstone di sini. Nah, oke. Setelah itu kita kasih lempeng blackstone di sini. Kita di sini. Lalu kita kasih tangga blackstone di sini. Sini lagi. Dan kita kasih tangga quartz di sini dan pintu perangkap egg gelap di sini
Nah, kurang seperti ini ya. Taruh di sini juga. Dan kita kasih tambahan blackstone di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kasih lantern blackstone 3 blok di sini dan di sini. Sini. Dan kita kasih beton abu-abu lagi di sini. Sini lagi dan juga kita kasih lantern blackstone. Dan kita kasih pintu perangkap gelap di sini. Selanjutnya kalian kasih tangga blackstone. Selanjutnya kalian kasih tangga blackstone lagi di sini. Beton apapun di sini. Tambahan blackstone di sini. Selanjutnya kasih tanda betulak di sini. Selanjutnya kasih di sini. Di sini juga. Dan kasih depan pagar aksia di sini. Dan selanjutnya kita kasih dan selanjutnya terakhir di sini tambahan blackstone dan kasih rantai. Di sini juga. Nah, oke. Nah, oke. Jadi sudah lokomotif buat C27 di Minecraft. Oke. Oke semuanya, itu dia video tutorial dari gua. Jangan lupa di like, comment, share dan di subscribe. Dan nanti akan ada video tutorial lagi setelah ini. Gua Rido, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.